Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama News Channel. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya percaya mungkin akan menarik perhatian anda yang sedang bersama kami ketika ini. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Kolej Felkra mendepani cabaran pendidikan. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Baiklah, tetamu yang berada di sebelah kanan saya ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Dato' Hassan Johari, iaitu pengerusi Felkra Education Services Sendirian Berhad. Jadi Dato', apa khabar? Baik, terima kasih. Saya faham Dato' di Johor ya? Ya, dari Johor. Jadi datang all the way from Johor ke Bernama TV. Hari ini daripada Johor baru. Jadi terima kasih banyak-banyak Dato' kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang pada seorang lagi tetamu kita di ruang bicara ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia, Dr. Zaini Jamaluddin yang merupakan Ketua Eksekutif Kolej Felkra. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Itu dah datang tapi tak sempat kita nak bincang soal ini. Ada rezeki lain. Okey, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya ingin mengajak anda untuk berbual bicara bersama dengan saya dan juga tetamu-tetamu saya di studio ruang bicara ini. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0320-594624 dan juga 0320-594625. Jadi kami juga ingin mendapatkan pandangan, berkongsi apa sahaja pandangan, komen daripada anda yang sedang bersama kami ketika ini. Baik, Bang Kali, Dato' lah untuk memulakan sembang-sembang kita di ruang bicara ini. Bang Kali, ramai yang orang Johor Bang Kali dah kenal Dato' lah. Di KL pun ramai yang kenal Dato', tetapi latar belakang Dato' itu sesuatu yang mungkin menarik lah bila kita bercakap tentang isu seperti pendidikan. Dan mungkin pelantikannya dibuat selaku pengerusi Felkra Education Services ini yang berat ini adalah sesuatu yang cukup bersesuaian dengan latar belakang dan juga pengalaman Dato'. Boleh kita kongsi bersama Dato'? Baik, terima kasih. Cik Cakawi. Ya. Saya sebenarnya berlatar belakangkan sebagai seorang guru, iaitu pendidik. Okey. Dan saya menjadi guru sekolah selama 27 tahun. Okey. Peluang saya menjadi guru biasa itu hanya lebih kurang 8 tahun. Dan saya tak pernah jadi penolong kandang dan sebagainya. Okey. Jadi sepanjang pengalaman saya sebagai pendidik itu, alhamdulillah lah, dan dapat melahirkan sekolah berprestasi tinggi. Juga telah melahirkan Sekolah Harapan Negara Johan Kebangsaan. Dan sekolah saya juga menjadi sekolah yang pilihan peringkat kementerian dan juga jabatan dan PBD untuk dihantar mana-mana delegasi luar negara untuk menjadikan contoh bagi pendidikan khususnya di peringkat sekolah lah, kepada negara-negara yang datang untuk melawat ke negara kita. Bila Dato' dilantik sebagai pengerusi Felkra Education Services yang berhad ini? Ini sejak baru 2 bulan. Itulah. Apakah Dato' melihat ini merupakan satu cabaran sebenarnya, tetapi dengan pengalaman yang ada kepada Dato' selama ini dalam bidang pendidikan, apakah Dato' merasa yakin bahawa mungkin Dato' boleh menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Felkra kepada Dato' sendiri? Yalah, terima kasih. Sebenarnya apabila saya dilantik dalam kolej ini, saya melihat ini sebagai satu peluang, satu opportunity yang saya fikir untuk meneruskan delegasi saya dalam bidang pendidikan. Kerana selepas saya bersara, saya buat kerja-kerja lain dengan jasa dan sebagai pembikir jasa. Saya bila dia ini, saya melihat ini sebagai opportunity lah yang yang sepatutnya saya tidak boleh tolak. Opportunity dan juga cabaran. Cabarannya. Jadi cabarannya ialah inilah lagi satu tempat yang saya boleh untuk memastikan membantu anak bangsa negara kita ini mendapat pendidikan. Khususnya dalam IPT lah. Jadi saya berterima kasih lah kerana diberi kepercayaan ini dan saya yakin saya boleh memikirkan, bertindak bersama rakan-rakan di kolej khususnya dalam perkara education. Dan saya berterima kasih kepada lantikan oleh Yang Berhormat Menteri kepada saya dan juga terima kasih kepada pengerusi Perkara Berhad.
Okey Tok, kita pergi kepada perkara yang ingin kita sembang-sembang ini, iaitu tentang Kolej Felkra mendepani cabaran pendidikan. Satu perkara yang menarik, kalau kita lihat tentang kewujudan apa ni pusat-pusat pengajian tinggi, memang begitu banyak sekali lah di negara kita ini. Dan apabila Felkra sendiri mengambil keberanian ataupun mengambil langkah untuk menubuhkan Kolej Felkra, apakah bagaimana Datuk melihat relevannya penubuhan Kolej Felkra ini dalam sistem pendidikan kita secara keseluruhan? Kalau kita lihat, di peringkat negara kita telah pun menjadi hub pendidikan yang hebat. Kolej yang tumbuh di negara kita ini melebihi 400 kolej yang ada. Universiti hanya lebih kurang dalam 21. Jadi termasuklah kolej swasta dan juga AU. Jadi saya melihat atas dasar ini, bila penubuhan kolej ini sebenarnya memberikan cabaran yang begitu luas, khususnya kepada perkembangan industri pendidikan negara. Oleh kerana itu, saya melihat mereka telah pun mengambil satu daya inisiatif untuk bersama. Kalau dulu kita katakan mereka ini sebagai perkara yang dilihat sebagai pertanian, dalam bidang pertanian, peladangan. Betul. So kita mengorak langkah kepada satu bidang lagi, dan juga banyak juga bidang-bidang lain. Ini merupakan transformasi PKH itu sendiri. Salah satu ialah PKH education. Jadi ini merupakan tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah hari ini PKH telah pun menubuhkan sebuah kolej yang berada di sekarang ni ialah di Perak, di Kampung Gajah Perak. Alhamdulillah. Okey, saya juga nak dapatkan pandangan Dr. Zaini sendirilah selaku ketua eksekutif Kolej Felkra, doktor ya. Tentulah doktor terlibat dari awal lagi kewujudan apa ni Kolej Felkra ini. Jadi bang kali untuk pengetahuan penonton-penonton kita yang berada di luar sana tentang apa sejarah pertubuhan Kolej Felkra itu sendiri, doktor. Baik, sebenarnya sejarah penubuhan Kolej Felkra ni dia bermula dengan penubuhan Felkra Education Services yang Berhad sebagai sebuah anak syarikat milik penuh Felkra Berhad. Okay. Felkra Education ini telah ditubuhkan pada awal tahun 2011 lagi. Dan bermula daripada itu usaha-usaha untuk mendaftarkan Kolej Felkra telah dilakukan, dan Kolej Felkra sendiri kemudiannya itu telah ditubuhkan pada tahun 2012. Okey. Dan berikutan dengan proses-proses orang kata apa permohonan lisen dan sebagainya, hanya Kolej Felkra telah berjaya didaftarkan sepenuhnya pada tahun Januari 2015. Dan bermula daripada Mac itulah kita mula membuat pengambilan yang pertama di peringkat sijil. Jadi kenapa apa ni lokasinya itu menarik, kenapa Kampung Gajah di Perak itu dipilih sebagai lokasi untuk kolej ini, apa? Baik, sebenarnya lokasi itu adalah asalnya adalah daripada sekolah latihan Felkra. Kemudian dia naik taraf kepada kolej. Dan untuk naik taraf itu Felkra Berhad sendiri telah membelanjakan hampir 20 juta ringgit untuk menyediakan prasarana sehinggalah sekarang ini. Kadang-kadang kita ingin melihat tu ya, bila sesuatu apa ni pusat pengajian, tak kira lah sama ada berbentuk kolej ataupun yang di peringkat ini, mereka mempunyai visi-visi yang tertentu sebenarnya. Jadi bang kali daripada pandangan Datuk Hassan sendiri, apakah sebenarnya visi yang ingin dicapai oleh Kolej Felkra ini tu? Visi bagi Kolej Felkra ini lebih kepada kita nak menjadikan sebuah institusi pendidikan itu yang berteraskan kecemerlangan akademik. Okay. Itu dia fokus. Bagi melahirkan graduan yang berilmu. Bersahsiah murni, dan juga kalau kita lihat dan perlu berdaya saing. Betul. Dan juga mempunyai nilai keboleh pasaran yang tinggi. Jadi ini yang kita nak bawa. Bahawa sahsiah itu tadi menjadi satu perkara yang boleh menyelesaikan segala masalah. Apabila sahsiahnya baik, nilai-nilai murninya dapat ditanamkan mengikut visi ini tadi. Jadi kita harapkan
segala-galanya boleh selesai. Boleh berdaya saing, berintegriti dan juga mempunyai nilai keboleh pasaran. Itu yang penting. Jadi rakyat ataupun masyarakat dapat melihat mungkin graduan daripada kolej ini something special. Kerana yang dilatih dalam mengikut visi yang telah ditetapkan itu tadi, mudah-mudahan. Okey, saya petik istilah yang apa ni Dato' Hassan gunakan apa ni doktor ya. Something special itu visi yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh apa ni College Fairclough ini sendiri. Tapi program-program yang telah pun dilaksanakan ataupun diatur ataupun dilaksanakan di college ini, barangkali ramai yang ingin tahu. Baik, sehingga kini kita telah mendapat kelulusan dan juga mengambil pengambilan kepada pelajar untuk beberapa program. Pertamanya adalah sijil keusahawanan, kemudian sijil pendidikan awal kanak-kanak, dan juga diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Tiga program ini adalah program kita panggil homegrown yang dibina sendiri oleh College Fairclough. Dan kita juga ada satu lagi program usahasama dengan UiTM, diploma pengurusan ladang. Okay. Yang ini kita buat kerjasama dengan UiTM dan pelajar-pelajar ini belajar di College Fairclough dan untuk tempoh selama 2 tahun setengah untuk 5 semester dan akan bergraduan di UiTM. Okay. Tapi kenapa program-program begini yang dipilih? Apa sebenarnya yang dilihat oleh apa ni pihak College Fairclough sendiri bila memperkenalkan program-program ini, Dok? Program-program yang sedia ada ni sebenarnya kita melihat kepada keperluan pasaran. Yang pertamanya sijil keusahawanan dan juga pendidikan awal kanak-kanak ini. Yang ini kita fokuskan kepada mereka-mereka yang mungkin kurang kelayakan untuk menyambung di peringkat diploma kerana syarat kemasukannya hanyalah satu kredit di peringkat SPM. Jadi kita beri peluang kepada mereka untuk mereka mengambil sijil-sijil ini. Kemudian setelah tamat program sijil ini selama 3 semester ataupun 1 tahun setengah, mereka layak untuk menyambung pengajian di peringkat diploma. Jadi kita beri peluang kedua kepada mereka ini. Dan untuk program pendidikan awal kanak-kanak ini, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini kan, pasarannya amat luas kan, untuk ni. Dan kita telah pun ada seramai 35 orang yang telah tamat pengajian di peringkat sijil pendidikan awal kanak-kanak ni dan lebih separuh daripadanya telah mula bekerja. Saya terfikir sekarang ini sebelum saya pergi kepada Dato' Hassan, bila doktor sebut tentang pendidikan kanak-kanak ni, ini maksudnya apa, sebagai guru di tadika atau guru di tadika, di taska sekarang ni kan kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya guru taska itu memiliki diploma. Jadi kita sediakan tenaga kerja di pasaran ini. Okey, semakin menarik perbincangan kita ini, tapi untuk seketika ini Datuk, kita diarah untuk berehat buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ruang bicara ini, barangkali gunakanlah kesempatan ini untuk bertanya apa saja berkaitan dengan College Fairclough ini. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, 0320-594624 dan juga 0320-594625. Kita rehat buat seketika. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan jurnal bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Anda rasa anda fashionista? Masih lagi tercari-cari butik fashion muslimah? Dengan pelbagai tips dan rekaan terbaru mengikut gaya masa kini. Saksikan Hijabsters setiap Isnin 10.30 pagi hanya di Bernama News Channel.
perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Kolej Velcra mendepani cabaran pendidikan. Dan semakin menarik sebenarnya, dan dua talian itu sebenarnya telah pun kami bukakan kepada anda, 0320-594624 dan juga 0320-594625. Jadi kami mengalu-alukan apa saja komen, pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan dua tetamu saya yang berada di studio ruang bicara ini. Baik, Datuk, menarik jugalah tadi Datuk juga ada menyebut tentang penerapan nilai-nilai murni di kalangan penuntut-penuntut ataupun pelajar-pelajar di Kolej Velcra itu, dan ini amat penting kerana ianya termaktub sebenarnya dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015 sehinggalah 2025. Bagaimana nak menerapkan nilai-nilai ini sebenarnya, Datuk? Baik, dalam hal ini kalau kita lihat sebenarnya apa pun bentuk nilai-nilai murni ini mesti dia bermula daripada keluarga. Ya. Ini normal lah, pada keluarga, sekolah dan seterusnya lah. Dan masyarakat memang peranan. Jadi apa yang saya nak kongsi di sini ialah sumbangan kolej tu untuk dalam hal nilai-nilai murni ini. Okay. Jadi saya melihat ini perlu dia ambil peranan yang paling tinggi sekali. Kerana dibagikan prioriti. Selain daripada kita memberikan ilmu dalam nilai-nilai ini, kolej telah pun melihat beberapa perkara yang penting. Yang pertama sekali, kita sentiasa memastikan prasarana yang ada di kolej itu misalnya dalam suasana yang kondisif, yang mana apabila mereka ataupun pelajar ini berada di kolej ini, mereka begitu yakin dengan prasarana yang disediakan, kemudahan bilik-bilik kuliah, komputer, perpustakaannya, apa kemudahan-kemudahan itu, itu boleh membentuk satu situasi masyarakat dalam kolej itu secara dasarnya dalam keadaan yang kondisif. Ini nombor satu. Dan saya selalu titik beratkan perkara ini. Jadi itu jangan kita abaikan. Yang kedua, pensyarah ataupun staf yang ada di dalam kolej ini, mestilah mereka sentiasa kolaboratif, bekerjasama dan juga melihat student ni. Kita tak boleh harap kepada bahagian yang berkaitan hal pelajar saja. Jadi tanggungjawab ni mestilah tanggungjawab semua pihak. Daripada pihak sekuritinya di depan sana, walaupun dua, tiga orang ada di pondok jaga, shift daripada pagi sampai ke subuh semula dan sebagainya. Peranan dan tanggungjawab tu mestilah dilihat untuk memajukan kolej. Kita begitu juga staf pensyarah tadi mestilah menunjukkan contoh teladan yang baik, yang mana boleh diikut oleh pelajar-pelajar kita yang datang daripada seluruh pelosok negara, ada pada Sabah, ada pada Sarawak, dan mereka ni nak lihat, dia lihat contohnya dulu. Jadi ini yang kita pastikan, dan insyaAllah kita akan terus tambahkan prasarana yang ada. Hari ini pun kita sedang nak menyiapkan sebuah dewan. Yang saya ingat dah dalam 3-4 bulan ni insyaAllah siap lah. Ini pun keperluan-keperluan yang sangat penting. Jadi berasas kepada perkara ini, jadi Kolej Velcra ini akan memastikan ia menjadi satu perkara yang boleh memberikan kesan. Hal-hal nilai murni tadi, kita ada sediakan surau, asrama yang kita jaga dari segi apa saja kepentingan yang perlu kita atasi. Dari segi penyertaan apa ni, Dr. Zaini, apakah ianya terbuka sebenarnya kepada masyarakat keseluruhannya ataupun hanya khusus untuk anak-anak keluarga Velcra saja? Sebenarnya kemasukan adalah terbuka, tidak terhad kepada anak peserta ataupun anak kaki tangan saja. Memang kita buka kepada
semua pelajar lah. Okay. Cuma buat masa ini kita masih belum lagi mempunyai pelajar antarabangsa yang kita jangkakan insyaAllah nanti kita akan cuba mohon sebab permohonan untuk pengambilan pelajar antarabangsa ni perlu kelulusan. Yang ini kita belum fokuskan lagi. Okay. Tapi buat masa ni memang kita memiliki boleh dikatakan seluruh Malaysia. Kita ada pelajar yang datang daripada seluruh Malaysia. Selalunya bila kita bercakap tentang kolej-kolej pendidikan seperti ini, satu perkara yang selalu dilihat, Doktor, nanti saya juga nak dapat pandangan daripada apa ni, Dato' Hassan, dari segi pengalaman Dato' sendirilah, tentang competition itu, persaingan dengan kolej-kolej yang sedia ada. Apa istimewanya kolej Felkra ini jika dibandingkan dengan kolej-kolej lain di luar sana yang barangkali juga menawarkan kursus-kursus yang lebih kurang sama saja? Apa yang dilakukan oleh Kolej Felkra ini? Baik, sebenarnya kami di Kolej Felkra ni kita tidak hanya menumpukan kepada pengisian dalam bilik kuliah. Okay. Dan sebagaimana yang kita tadi Datuk bincangkan tadi mengenai nilai-nilai murni itu, sebenarnya penerapan itu telah kita mulakan dari awal pendaftaran. Kan? Kemudian kita ada program-program tertentu yang kita adakan kepada para pelajar ni, sebab tujuan kita sekarang ni kita bukan sekadar kalau kata dia ambil satu diploma tu dia keluar dengan satu diploma. Kan? Kita nak dia mempunyai satu package yang lengkap. Itu antara kelebihan yang kita cuba tanamkan. Dan sekiranya kita lihat pasaran kerja sekarang ini, dia bukan hanya sekadar untuk melihat kelulusan diploma ataupun ijazahnya, kan, kebolehannya, mungkin kebolehan berinteraksinya, kan, kebolehan dia berkomunikasi dengan orang lain, kebolehan mengendalikan mesyuarat. Yang ini semua ni sebenarnya kita cuba terapkan kepada semua para pelajar kita supaya mereka mempunyai satu pakej yang lengkap bila berhadapan dengan pasaran kerja nanti. Ini satu apa ni, perkara yang menarik, Datuk, ya, bila kita sentuh tentang pakej yang lengkap seperti apa yang doktor sebut tadi. Kesukaran para graduan kita terutamanya untuk mendapat pekerjaan seperti apa yang doktor sebut tadi ialah kerana menghadapi kesukaran mungkin dari segi komunikasi, dari segi bercampur gaul dengan masyarakat lain, agama lain, bangsa dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa di dalam Kolej Felkra ini satu nilai-nilai yang harus diberi perhatian yang supaya bila mereka keluar nanti di open market itu, mereka sudah pun bersiap sedia sebenarnya untuk bekerja di mana-mana saja? Macam mana yang telah pun disampaikan tadi oleh Dr. Zaini, saya melihat package ini memang membawa kepada soal keterampilan. Jadi kita mesti pastikan, tidaklah kerana segelung diploma atau bersijil untuk mereka terus menembusi masyarakat. Kita bekalkan dengan package yang ini memang jadi asas yang penting. Macam mana saya sebutkan awal tadi, kebolehpasaran. Kebolehpasaran ini maksudnya ialah bukan kepakaran dalam satu bidang yang diambil dalam bentuk katalah bidang peladangan, tapi kepakaran bagaimana mereka ni dapat melihat keperluan masyarakat, bagaimana mereka nak mendapatkan kerjasama, nak menarik minat, supaya bidang yang akan dibawa oleh graduan ini mendapat sokongan, sambutan. Dan ini peranan kita di kolej. Jadi kita tak nak nanti mereka ni hanya dalam kelompok yang terkungkung. Kemana saja mereka boleh, dalam bentuk masyarakat di kawasan peladangan, kawasan pedalaman, kawasan-kawasan yang membangun. Jadi mereka boleh dan boleh juga membangunkan masyarakat mengikut apa yang kita terapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, yang kita hendakkan mereka dicungkil bakatnya supaya mereka dapat mengembangkan potensi individu itu sendiri dalam segala bidang yang boleh membawa kepada negara kita sebuah negara yang benar-benar menepati kehendak keperluan negara, khususnya dalam bidang pendidikan, menjana kepada soal negara yang lebih maju lagi. Okey. Saya dipanggil ada pemanggil di talian, jadi barangkali ada sesuatu yang menarik boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita ketika ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Saya. Ini minta ahli panel, saya bagi cadangan lah. Ya, silakan.
selain daripada kursus-kursus yang disebutkan tadi, untuk mudah mendapat pekerjaan kan, kursus di bidang yang mudah dapat pekerjaan dan mudah masuk di bidang perniagaan, kenapa tidak seperti kursus berbekam, urutan tradisional, gunting rambut dan fisioterapi yang masih kurang di negara kita. Kenapa tak kursus-kursus ini kita ketengahkan? Kalau bidang-bidang yang lain tu susah dapat kerja. Jadi bidang-bidang ini banyak orang terlepas pandang. Apa pandangan Haji Pena? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik juga sebenarnya cadangan yang dilontarkan oleh pemanggil kita Abdullah Osman tadi. Jadi Bang Kali, Dr. Zani, cadangan yang menarik juga sebenarnya. Baik, cadangan yang memang menarik sebenarnya. Cuma daripada sudut kita Institusi Pengajian Tinggi ni, kita memiliki bidang pengkhususan kita sendiri. Bidang-bidang yang disebutkan oleh Cik Abdullah Osman tadi itu pada pandangan saya dia lebih kepada sudut kemahiran. Kan, mengurut, berbekam dan sebagainya. Betul. Itu lebih kepada kemahiran lah. Kalau di Kolej Fekra ni sebenarnya kita menumpukan kepada tiga bidang tujahan utama lah. Yang pertamanya pertanian dan peladangan, yang itu kita tidak boleh lari lah. Kerana kita punya parent company Fekra Berhad sendiri mungkin memerlukan kepakaran-kepakaran ini. Betul. Dan selain daripada itu, sebenarnya kita masih lagi menunggu kelulusan daripada pihak MQA untuk menawarkan program-program baru yang telah kita hantar. Okay. Antaranya adalah bidang pemasaran, perakaunan, pentadbiran perniagaan dan juga sumber manusia. Itu dalam bidang kita panggil apa, pengurusan dan pentadbiran. Dan satu bidang lagi yang mungkin yang akan kita tumpukan adalah bidang hospitality. Bidang hospitality ini, kalau kata kita lihat pada tahun 2015, lebih 54% daripada KDNK kita adalah daripada bidang perkhidmatan. So kita nak memfokuskan kepada hospitality ini. Yang kita sedang cuba bangunkan adalah program seni kulineri, pengurusan perhotelan dan juga pelancongan. Ini tiga bidang utama sebenarnya yang di yang cuba Kolej Fekra fokuskan. Sebab kalau kata kita ke mana-mana, ke IPT ataupun ke KPT sendiri, sebenarnya Kementerian Pengajian Tinggi, mereka tak mahu. Satu kolej ni dia panggil kolej rojak. Kan, so terlalu banyak bidang yang diambil program-programnya. Okey, kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat kita ambil satu lagi panggilan daripada apa ni, penonton kita yang sudah pernah ada di talian sekarang ini. Encik Korimano, ini dari negeri saya lah, dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Kori. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Kori, sehat. Tuan sehat lah. Dah, saya cuma nak bagi pendapat saya lah. Yalah, sila. Yang saya tahu, banyak para universiti ataupun kolej-kolej lah. Ya. Kan? Mereka ini banyak, terlalu banyak maklumat. Terlalu banyak maklumat. Tetapi, banyak maklumat. Okey. Tapi bukanlah ilmu. Bukan? Yang kita melahirkan apa graduan yang berilmu, dia boleh menghasil orang yang kreatif, melahirkan objektif. Jadi bila dia belajar di kolej itu umpamanya, dan dia boleh keluar, dia ada daya ciptaan dia sendiri dan dia boleh buat perniagaan dia sendiri tanpa bergantung bekerja dengan kerajaan atau bekerja dengan siapa. Di atas maklumat yang dia dapat daripada universiti ataupun kolej, dia ada kreatif dia sendiri, daya cipta dia sendiri. Kerana apa, di dalam Al-Quran pun Allah terangkan, maukah aku beri satu perniagaan yang untung tak ada rugi. Jadi formula manusia ni ada untung, ada rugi. Tapi Allah kata untung tidak ada rugi.
Seperti macam apa ulama-ulama dulu macam apa Umar Khayyam, Ibn Rushd, banyaklah. Ya. Mereka melahirkan doktrin ni bah. Ya. Dan sampai hari ni manusia menggunakan doktrin-doktrin tu. Okay. Itulah yang saya kata orang yang berilmu. Ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Kori dari Pulau Pinang. Satu lagi observation yang cukup menarik sebenarnya. Dan barangkali orang yang paling berpengalamannya Dato' Hassan untuk menjawab apa yang dibangkitkan oleh Kori. Tapi sabar dulu, Tok. Kita akan berehat sekali lagi. Dan semakin menarik sebenarnya soalan-soalan yang dibangkitkan oleh anda yang berada di luar sana. Terus gunakan dua talian yang kami sediakan. Dan mungkin selepas ini anda boleh lagi memanggil kami di ruang bicara untuk melontarkan apa saja soalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya. Kita lihat sekali lagi. Suria, boleh kangena? Cik. Menampilkan tetamu istimewa setiap minggu. Memasak dan berkongsi kejayaan. Pelbagai resepi dan pengalaman. Saksikan Famous to Famous bersama Serena Rizwan setiap Khamis 10.30 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Pernahkah anda mengalami masalah seperti ini? Data peribadi anda mungkin telah terdedah kepada pihak ketiga tanpa kebenaran. Sekiranya anda mendapati data peribadi anda telah disalahguna dalam transaksi komersial oleh organisasi tersebut, dapatkan penjelasan dan kemukakan aduan kepada pihak berkenaan terlebih dahulu. Anda boleh membuat aduan rasmi berserta maklumat yang lengkap kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi. Ketahui hak-hak anda, lindungi data peribadi. Saya Intan Nursaina, jangan lupa saksikan Demam Sabtu setiap malam Sabtu. But we can try, but he just doesn't want to try. Itu ni doktor gila ni, doktor Martin ya? Doktor Martin tu kasar! Ini zaman bukan zaman aku! Greece! Yeah! This is torture, this is torture! Baik, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini yang kami bawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama News Channel. Dan kita masih lagi bercakap tentang College Felkra mendepani cabaran pendidikan, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang berada di studio ruang bicara bersama dengan saya, iaitu yang berbahagia Dato' Hassan Johari, pengurusi Felkra Education Services Sdn Berhad, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Zaini Jamaluddin, iaitu Ketua Eksekutif College Felkra. Tadi Tok, menarik juga apa ni Kori Makno dari Pulau Pinang. Ini memang observation yang tepat sebenarnya, kerana masalah untuk mendapat, kadang-kadang para graduan itu bila mereka graduate aja mereka nak bekerja dengan kerajaan. Jadi kalau mungkin di College Felkra ini mereka mengharapkan untuk bekerja dengan Felkra. Tetapi apa yang ingin dilihat oleh Kori ialah para graduan yang ada inisiatif sendiri, ada kepakaran, tetapi mereka boleh apa ni berdiri atas kaki sendiri di luar tanpa bekerja dengan kerajaan. Kerajaan, mungkin sebagai usahawan dan sebagainya. Tok. Terima kasih kepada Cik Kori bin Makno ni. Soalan tu begitu baik. Saya nampak kita di college, sebenarnya itulah yang kita fikirkan. Kita nak hasil produk kita, mereka ni boleh membawa diri dengan mungkin diplomasi diri yang ada tu. Mereka boleh bekerja, mendapatkan apa saja bentuk, tak mengharap kepada jawatan-jawatan yang ada di peringkat kerajaan dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun, saya suka maklumkan graduan daripada kolej ini, kita akan memberikan keutamaan sebenarnya. Okay. Kalau mereka di peringkat Felkra, kalau ada jawatan-jawatan kosong, mereka akan diberi keutamaan. Diberikan keutamaan. Okay. Bekas graduan daripada sini untuk kita memberikan peluang dan ruang bagi mereka mendapatkan jawatan-jawatan yang mungkin dari semasa ke semasa nantilah yang bersesuaian. Tapi dalam soal kreativiti, inovasi sendiri itu, itu memang kita tidak abaikan. Dan memang kita harapkan begitu. Sebab itulah kita mengharapkan pensyarah kita di universiti ini, mereka membawa soal skill of thinking, skill of macam mana kita nak sentiasa
boleh berdikari itu tadi. Dan ini memang kita titik beratkan. Jadi kita dilatih mereka ni dalam pelbagai bidang. Ada yang kita bawa latihan di luar, juga di ladang tu sendiri. Mereka melihat yang sebenar. Dia observe apa yang mereka boleh nampak walaupun masa itu mereka belum jadi graduan lagi. Jadi kat situ mungkin menambahkan pengalaman dan mungkin kita attachkan di mana-mana ladang apa yang mereka ni banyak lah. Apa IKS ke apa, mereka akhirnya mereka akan boleh berniaga. Tak bergantung kepada semata-mata pada kerajaan. Doktor ingin menambah dari apa-apa yang Dato' sebut tadi. Saya berkenaan dengan pandangan Cik Kori tadi. Saya melihat kepada pakej yang saya sebutkan sebelum ini kan, di mana pelajar itu kalau kata belajar di dalam bilik kuliah sahaja, sudi akan dapat ilmu sahaja kan, tanpa kreativiti. Sebab itu di Kolej Fekra kita menyediakan beberapa orang kata apa, peluang untuk para pelajar ni mempertingkatkan dia punya kreativiti. Seperti macam kalau katakanlah kita ada satu kursus wajib, keusahawanan yang akan beri gambaran kepada mereka kepentingan bagaimana nak mulakan perniagaan dan sebagainya. Kemudian kita juga ada kelab-kelab tertentu, maksudnya seperti kelab keusahawanan, kelab perniagaan kan, untuk mereka mula berjinak-jinak untuk menceburi bidang perniagaan. Tidak semestinya sekiranya katakanlah macam contohlah kita bagi pelajar yang mengambil diploma pengurusan ladang, mereka akan ke ladang untuk buat praktikal. Mereka akan ke nursery-nursery sawit milik Fekra dan sebagainya. Kalau mereka ada kreativiti ataupun jiwa keusahawanan, semangat keusahawanan, mereka akan melihat oh kalau kata saya bergraduan walaupun saya punya diploma pengurusan ladang, so saya nak buka nursery sawit contohnya. So ini satu peluang juga kepada mereka sebenarnya. Yang ini yang kita cuba beri sebenarnya package yang lengkap kepada para pelajar kita. Satu persoalan ini sebenarnya dah terfikir ya, saya nak tanya tapi mungkin kelihatan sedikit sensi, tapi saya nak tanya jugalah. Kalau kita lihat daripada kursus-kursus yang ditawarkan oleh apa ni Kolej Fekra ini sendiri, terutamanya di bidang peladangan dan juga bidang hospitality. Ini menarik kerana kalau kita lihat Felda juga ada apa ni mengatur ataupun menganjurkan kursus yang sama di kolej-kolej yang dikendalikan oleh Felda. Tidakkah competition seperti ini, apakah satu competition yang sehat ataupun ia mungkin akan melambakkan lagi para graduan dalam bidang hospitality di dalam market kita? Saya percaya dalam institusi pendidikan, industri pendidikan kita sebenarnya lebih banyak kolej ataupun universiti yang menawarkan program yang sama lebih baik. Sebab dia akan menimbulkan satu persaingan di mana masing-masing akan cuba meningkatkan kualiti. Jadi yang untungnya adalah para pelajar. So para pelajar boleh memilih universiti mana ataupun kolej mana yang dia nak masuk, yang mempunyai facilities yang lengkap, tenaga pengajar yang mahir untuk mereka menuntut ilmu itu. Jadi kita tak perlu kita kata apa, kalau kata Audi dah ada and then dia jadi macam satu persaingan yang tak sihat. Saya tak melihat kepada sudut itu. Dato' Hassan, macam mana Dato' melihat persaingan ini Dok? Segi persaingan kita hasil pada produk kita ini dengan mana-mana IPT itu kita tak boleh nak elak. Walaupun seperti mana dinyatakan oleh doktor tadi, itu melipat, kalau kita lihat secara positifnya, dengan persaingan ini sebenarnya dapat meningkatkan kualiti. Kualiti. Dalam bidang pengurusan begitu, maksudnya kalau kita katakan Kolej Fekra ini, kita nak melahirkan satu produk yang nilai tinggi. Jadi mestilah datangnya daripada saya sebutkan tadi secara kolaboratif. Ada pencerah pun akan dengan sendirinya kalau hasil produknya dia nak lebih baik daripada kolej yang lain, pencerah kita pun akan tingkatkan nilai-nilai keilmuan mereka. Ini kita masih sentiasa menggalakkan. Dan fasiliti pun kita pastikan sentiasa juga dapat sekurang-kurangnya tidak tertinggal dan kita nak yang terbaik. Jadi ini asas-asas lah. Saya sangat setuju ni. Sebab cabaran ini memang sentiasa berlaku walaupun di sekolah pun sama. Kalau sekolah A ni telah melahirkan keputusan yang begitu cemerlang, yang sekolah B ni pun dia rasa tu satu cabaran. Jadi
kita kena lihat cabaran ini adalah cabaran secara positif boleh membawa kebaikan dan kolej. Jadi kalau inilah berlaku persaingan yang sehat ni di semua kolej yang saya sebut tadi lebih 400 tu. Saya ingat Malaysia akan melahirkan graduan yang betul-betul berkualiti. Dia memang dikendaki dalam negara dan mungkin di luar negeri ini kalau kita lihat anak-anak Malaysia ni kualitinya dalam bidang petroleum, bidang apa semua memang sentiasa kita lihat boleh bekerja dan ditawarkan. Kalau kita adalah negara kita gini, kalau kita terima orang luar dengan banding orang kita yang keluar negara, orang kita yang keluar negara semuanya golongan profesional. Itu hasil produk kita. Tapi kita terima orang yang datang negara kita menjadi buruh. Dan itu tu satu hasil persaingan sebenarnya. Saya melihat begitu. Mudah-mudahan. Jadi setakat ini belum lagi ada apa ni graduan yang keluar daripada kolej ini yang belum lagi ada. Belum lagi. Jadi apakah doktor melihat cabaran-cabaran ialah dari segi mengendalikan kolej ini sendiri, apakah ianya merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada doktor dan rakan-rakan di kolej? Sudah semestinya pada saya sendiri secara peribadi apabila saya menerima jawatan ini untuk mentadbir sebuah kolej ini, saya melihat cabaran yang sangat besar lah kepada saya. Dan untuk kita kata, walaupun saya bukan ketua eksekutif yang pertama, tapi untuk kita ambil tanggungjawab itu dan cuba bangunkan untuk jadi, untuk membina nama ini, kan? Untuk membina nama, membina image ini, kita mungkin perlukan sedikit masa dan perlukan sedikit testimoni. Yang ini yang kita, testimoni ini yang kita belum ada lagi. Tapi insyaAllah pada tahun ni kita akan adakan convocation kita yang pertama. Tahun ni? Tahun ini insyaAllah 2017 ni kita akan adakan convocation kita yang pertama. Mungkin tak ramai, sekitar lebih kurang dalam 55 orang. Di peringkat sijil pendidikan awal kanak-kanak dan juga sijil keusahawanan. Saya dimaklumkan ada antara mereka yang telah keluar ni dah habis praktikal lah. Dah habis praktikal dan dia ambil bekerja dan dipuji oleh apa ni, tempat-tempat yang mereka menjalankan praktikal dan latihan industri ini. Kerana bukan sekadar silibus kita yang kita kata lengkap, kita juga memberi nilai tambah kepada program-program ni. Macam sepertinya, macam contoh sijil pendidikan awal kanak-kanak ini, kita buat juga kerjasama dengan Permata. Jadi mereka juga bukan sekadar dapat sijil pendidikan awal kanak daripada Kolej Fekra, mereka juga dapat sijil Permata. Jadi mereka boleh buka dia orang punya apa taskah sendiri. Ini yang kita cuba hasilkan lah, nilai tambah ini kepada para pelajar. Okey, saya sesuatu yang menarik juga tu ya. Kadang-kadang yang menjadi masalah yang kepada pelajar-pelajar seperti apa yang doktor sebut tadi lah, the first graduates itu akan keluar tak hanya pada tak berapa lama lagi lah, doktor, yang ingin berdikari lah, yang ingin mungkin membuka taskah sendiri dan sebagainya, selalunya masalah yang dihadapi ialah masalah kewangan, mencari tempat yang sesuai barangkali tak susah, tetapi masalah kewangan itu sentiasa menjadi satu masalah yang agak membebankan mereka. Apakah Felcra mungkin bercadang dalam usaha untuk membantu mereka ini dari segi keuangan, dalam usaha untuk melihat mereka berdiri atas kaki sendiri hasil daripada apa yang dilakukan di Kolej Felcra itu sendiri? Tak tahulah secara peribadi pandangan Dato' Azhar. Saya melihat perkara ini adalah dalam konteks keperluan semasa. Kalau ada keperluan dia, kalau ada perkara yang kita boleh lihat, saya pihak Felcra tidak keberatan untuk sekurang-kurangnya mencadangkan, memikirkan sesuatu yang terbaik supaya mereka ni boleh menggunakan kepakaran yang ada, yang belajar dalam perkara ini sendiri, dalam kolej kita. Mereka boleh macam mana yang Encik Sagawi katalah. Jadi asasnya ialah lebih kepada keperluan semasa. Tengok kepada keadaan yang, sebab hari ini pun mereka ni belum first batch yang akan convocation tak lama lagi ni. Jadi kita lihat macam mana keadaan dan sesuai. Tapi boleh difikirkan dengan serius. Kita fikirkan. Sebab yang pentingnya ialah mereka ni boleh dibantu dan sebagainya. Kalau kelihatan hari ni pun ya bawah Yayasan Fekra, kita menaja dia orang ni. Untuk scholarship.
kita saya menajar. Rasa dia sebenarnya kalau untuk yang inilah, untuk kita panggil apa, sebab FEKRA ini dia ada satu bahagian yang menguruskan usahawan ini, usahawan FEKRA sendiri. Saya ada mendengar mungkin pihak FEKRA Berhad sendiri sedang cuba untuk memikirkan untuk mengadakan taska di pejabat-pejabat FEKRA. Kan? Jadi untuk mungkin para pelajar lepasan Kolej FEKRA yang mungkin dari kalangan anak peserta ataupun anak staff sendiri, anak kaki tangan FEKRA sendiri yang boleh mereka bantu untuk adakan program-program macam ni. Okey, kita akan berehat sekali lagi, tapi ini kali terakhir sebenarnya kita berehat tu ya. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita ketika ini. Encik Abdul dari Kuala Lumpur bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdul. Ya. Ya, silakan Encik Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya satu cadangan. Tadi saya dengar dia punya student tak ramai graduate kali ni. Kenapa kita tak tubuhkan satu macam unit task force yang monitor dia maybe untuk setahun, macam dalam sebulan kita call dia apa dia buat sekarang, macam mana perkembangan dia. Jadi dia ada sense of belonging dan ada passion. Benda ni punya ada passion. Kalau tak ada passion, tak jadi. Betul. Macam kalau saya hantar anak dia pergi belajar tapi dia tak minat. Dia balik dia keluar. Betul. Jadi kalau boleh Felda, every one month hantar surat, please call us what you're doing, we can coach you. Jadi rasa kasih sayang tu ada. Betul. Bapa kak, kau dah pandai, kau pergi dari sini jalan. Dia mungkin belum sampai tahap. Betul. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak Encik Abdul. Satu cadangan yang cukup bernas saya kira. Dan nanti kita dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Apapun kita berehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Dato' Hassan dan juga Dr. Zaini di studio Ruang Bicara ini. Rehat dulu. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel.你好。你好。Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Okey, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi, Abang Kali, Datuk dan juga Doktor, kita ada lebih kurang 6 minit saja lagi masa yang diperuntukkan kepada kita. Komen yang diberikan oleh Encik Abdul dari Kuala Lumpur tadi sebenarnya menarik tu. Walaupun the first batch tu hanya akan keluar mungkin pada bulan, berapa Doktor? Bulan 4. Graduation bulan 4. Jadi, itu the first alumni punya kumpulan lah nanti dia orang akan tubuhkan. Tapi, dia mencari
sedangkan mungkin pihak universiti ataupun pihak kolej sendiri boleh communicate ataupun sentiasa berhubung dengan grup yang kecil ini dalam usaha untuk mengetahui di mana mereka berada, apa yang mereka buat. Jadi pandangan Datuk, ini satu cadangan yang cukup baik. Terima kasih kepada Encik Abdul yang begitu committed. Ya. Alhamdulillah. So macam ni, saya melihat soal task force ni. Ini satu perkara yang penting. Ya. Kerana selepas mereka graduate ni, ada kesinambungan. Untuk mereka dilihat mungkin macam cadangan dia sebulan sekali. Di peringkat college, kita ada. Sebenarnya kita di bawah halwal pelajar ni. Kita ada alumni. So alumni inilah yang akan diminta untuk menghubungi mereka, bertanya khabar, berkongsi pengalaman. Kalau ada yang dah berjaya ataupun dah dapat bekerja, dah buka katalah sesuatu bidang perniagaan. Jadi hubungan itu memang penting untuk disalurkan pula pada anak-anak yang lain ataupun pelajar yang lain yang menjadi model kepada pada pelajar lah. Dan mana yang belum tu kita bantu. Jadi insyaAllah rasa saya kolej ini dia akan fikirkan. Dan memang kita pun ada dalam perancangan. Jadi atas soalan ini tadi, saya terima kasih lah memberikan lagi semangat pada kita untuk kita bergerak lebih jauh lagi dalam hal task force ini. Okey, Bang Khalid, Doktor ingin. Baik, sememangnya kita memang telah mengarahkan kepada bahagian haiwan pelajar untuk memantau ataupun mendapatkan maklumat berhubung dengan pelajar-pelajar yang telah selesai praktikal ini, iaitu yang sebenarnya kita dapat maklumat menyatakan ada sebahagian yang telah diambil bekerja dan kita memang ada bahagian itu dan selepas bergraduan ini mereka akan diisytiharkan sebagai alumni dan kemudian alumni inilah yang akan bekerja sebenarnya untuk buat network dia. Dia sama-sama dia lah, sama-sama pelajar yang yang alumni ini akan diletak di bawah bagi haiwan pelajar lah untuk diberi apa ni, bantuan. Sekiranya biasanya alumni ini dia akan buat macam dinner dia setahun sekali untuk bercuba get together yang untuk tanya. Okey, di penghujung ini perancangan Dr. Zaini selaku ketua eksekutif untuk Kolej Velcro ini sendiri. Apa sekarang ini perancangan yang ada untuk masa depan? Baik, untuk masa depan ni sebenarnya kita sedang mengusahakan ada dua kerjasama dengan apa ni, IPT lain untuk menawarkan program sarjana muda. Saya rasa perlunya untuk Kolej Fekra memiliki program sarjana mudanya dalam waktu terdekat ini. Okay. Dan untuk pengetahuan umum juga, sebenarnya Kolej Fekra ni telah disediakan tanah seluas 70 hektar lebih kurang. Di mana tu? Di seberang Perak juga oleh Kerajaan Negeri Perak untuk membina sebuah universiti. Dan insyaAllah kita sedang usahakan juga ke arah universiti penuh ataupun paling-paling tidak pun kolej universiti menjelang tahun 2019. Tak ada dalam perancangan untuk membuka cawangan-cawangan kolej ini di keluar daripada Perak lah, mungkin di Johor tempat Datuk. Saya rasa seberang Perak tu sangat sesuai sebab keadaannya itu sangat kondusif untuk pembelajaran. Dia tidak terlalu banyak kemudahan asas ada, walaupun agak jauh sedikit kalau kata nak ke bandar. Tapi untuk tujuan pembelajaran saya rasa sangat sesuai, tempat yang tenang. Walaupun saya daripada Bangi, saya berulang ke sana, kadang-kadang saya bermalam di sana dan saya rasa suasana kampung yang menarik dan sesuai untuk pembelajaran. Okey, alasan yang logik. Datuk, di penghujung ni tak banyak lagi masa yang dia. Walaupun baru 2 bulan Datuk apa ni menjadi pengerusi Velcro Education Services Sdn Bhd ini. Dalam hati Datuk, dalam diri Datuk, dalam minda Datuk pastinya ada harapan yang cukup besar untuk melihat Kolej Velcro ini berkembang dan standing dengan pusat-pusat pengajian tinggi yang lain di negara kita ini. Jadi harapan Datuk kepada Kolej Velcro. Yang pertama sekali saya lihat kita mesti melihat cabaran. Apakah cabaran-cabaran yang boleh dilihat dan apabila kita memahami, menghayati cabaran itu, satu olahan kita akan dapat bagaimana kita nak mengatasi. Dan kalau kita lihat cabarannya di antara kolej-kolej dalam negara kita ini, ada juga yang dah tutup dah, berusuk dah. Student pun dah tak nak masuk lagi dah. Sebab-sebab tertentu lah yang saya tak boleh sebut di sini. Jadi kita Kolej Fekra ini akan melihat ini sebagai satu bentuk yang serius. Supaya akhirnya kolej kita ini makin diminati dan sentiasa berkembang maju. Dan perkara yang ini
kita selalu memikirkan untuk menjadikan kolej ini kolej yang benar-benar menjadi pilihan. Sebab itulah dengan doktor kata tadi, kita merancang untuk mengadakan kolej ini tidak di bandar-bandar. Tanah reka ni biasanya di jauh-jauh kampung. Yang kata 70 ekar tadi yang sekarang ni pun sebenarnya di batu, di kampung Batu Gajah. Wah, besar tu, so, Gajah ni. Tapi sebenarnya di kampung. Untuk kita memberi ruang dan peluang kepada masyarakat, khususnya anak-anak orang luar bandar ni, untuk yang kurang berkemampuan, mereka boleh belajar di suasana yang mereka rasa selamat dan juga tidak memerlukan perbelanjaan yang besar. Kalau di kampung, ialah keluar pun tak adalah nampak KFC, tak nampaklah pizza. Yang ini yang so, kita ambil kira. Bila mereka berada di situ, mereka akan dapat berjimat. Dan ini menyenangkan parent mereka lah. Maknanya masyarakat akan rasa selamat. Tapi kalau kita buat kolej ini beradu di tempat-tempat yang contoh di Petaling Jaya ke apa-apa pun, banyak masalah yang jadi banyak sangat konstrin yang akan mereka ni. Jadi itulah itu pandangan saya dan harapan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dato' Hassan, terima kasih kepada Dr. Zaini kerana sudi bersama dengan kita. Tapi sebelum kita pisah tu, jawapan yes and no lah, are you happy dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Zaini dan rakan-rakan beliau sekarang ini? Sebenarnya saya dah melihat mesyuarat dan saya pun dah datang kolej ini. Saya dah lihat dan dah dapat memberikan sedikit pandangan, amanat sebagainya. Saya begitu yakin. Dan saya happy dan pihak pengurusan memang berpengalaman. Dan yang penting sekali adalah mereka menjalankan tugas setakat inilah dapat banyak mengatasi masalah yang selama ini saya nampak tersekat. Jadi saya ucap terima kasih juga kepada Ketua Eksekutif saya. Baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kami juga menjanjikan sesuatu yang akan terus kami tempati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih. Okay.